sesuai standar SOP kesehatan di perusahaan kita, kita harus sebelum masuk harus mencuci tangan siap. Dulu, pakai masker dan mengecek suhu badan siap. Dulu. Kalau sudah normal, boleh silakan masuk, Pak. Siap, Bu. Menghadapi situasi new normal ini, Indomaret selaku pasar modern yang menjadi salah satu sektor yang berpotensi menyebarkan virus COVID-19. Maka dengan itu, protokol kesehatan memasuki new normal terus ditingkatkan guna memutus tali penyebaran virus COVID-19. Sedapat mungkin sebelum memasuki toko, konsumen diwajibkan memakai masker dan mencuci tangan. Pengecekan suhu tubuh bagi konsumen dan penjaga toko. Menjaga jarak baik antar konsumen, antar penjaga toko dan konsumen dengan penjaga toko. Untuk konsumen tidak menyentuh barang yang tidak diinginkan dan benda di sekitarnya. Penjual di toko wajib pakai masker dan face shield. Pengunjung pasar, toko swalayan dan mal dibatasi. Hal kecil tersebut sangat bermanfaat guna menyambut kebijakan pemerintah memasuki new normal, di mana virus corona tidak akan hilang dari muka bumi dalam waktu yang lama. Karena itu, istilah berdampingan lebih tepat digunakan daripada berdamai dengan virus corona. Itulah yang dikatakan new normal.